Kabupaten Serang, polisi menetapkan status tersangka kepada Jalan, sopir odong-odong yang terlibat kecelakaan lantas di perlintasan kereta api di Kampung Silabu Toplas, Desa Silabu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang pada Rabu. Penetapan status itu berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan. Dari keterangan 4 saksi utama yang diperiksa oleh penyidik, diketahui saat melintas di lokasi kejadian odong-odong tersebut sedang memutar musik dengan volume kencang. Warga sekitar TKP juga penumpang telah memberi warning dengan suara keras kepada supir, "Pak, Pak, ada kereta." Namun tidak didengar karena adanya noise, ujar Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga saat konferensi pers di Mapolres Serang pada Rabu. Penyidik juga menemukan bahwa jalan yang baru saja beberapa hari mengemudikan odong-odong itu tidak memiliki SIM dalam mengendarai roda 4. Setiap penumpang odong-odong yang duduk biasanya ditarif sebesar Rp5.000, sedangkan untuk penumpang yang dipangku dibanderol dengan harga Rp3.000, rute yang dilalui rata-rata sekitar 20-40 km dengan waktu 1 jam. Akan tetapi di hari kejadian itu, odong-odong justru beroperasi di lintasan yang tak biasanya, yakni ke perlintasan kereta api di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kota Serang. Padahal, penumpang meminta sopir untuk mengemudi ke arah Petir. Namun, tersangka belok ke TKP karena ada satu unit odong-odong lainnya yang melintas ke arah yang sama sehingga ia beranggapan seperti konvoy, kata Sinto. Jalan dipersangkakan dengan pasal 310 ayat 2, 3 dan 4 UU No 22 tahun 2009 tentang kelalaian berkendara yang akibat laka lantas hingga orang meninggal dunia dan luka dengan pidana ancaman pidana 6 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah.